iya berkelas. Dan lu tahu lagi nggak apalagi yang lebih berkelas? Nah ini spesies makhluk dari mana lagi coba? Gak ada angin, gak ada hujan gitu kan? Ini orang tiba-tiba anak SMP lebih berkelas. Berkelas apa sih? Lu ke sekolah pakai tuxedo gitu, terus yang cewek-cewek pakai gaun berkelas gitu kan? Terus di kantin jualannya udah bukan cilok cireng lagi, tapi udah jadi nasi telur ikan kaviar. Ini tipikal bocil kayak gini nih, yang bocil gila hormat, yang pengennya dianggap lebih bagus gitu dan lebih dewasa dari SMA. Oh ya jangan lupa lebih goblok. Kalian juga yang udah SMA jangan ikutan goblok. Bukan berarti lebih tua lu harus dihormati, kagak bego. Kalian harusnya bisa jadi contoh buat bocah-bocah baru kelar SD. Ini kalau gue punya mesin buat translate kata-kata orang goblok. Goblok ini mesin langsung rusak dipakai sama ini satu orang tolol. Karena emang kegoblokannya tuh udah di luar nalar. Maksud gue, perlukah gue bikin video tutorial cara menjadi normal gitu buat yang bocil satu? Waktu gue sekolah dulu juga kayaknya gak ada gitu orang-orang kayak gini. Kita santai-santai aja gitu, lu anak SMP ya udah, lu anak SMA ya bodoh. Tapi kan ini cuma video komedi. Komedi kepala bapak. Oh, di sudut sebelah mana sih boleh letak lucuannya? Sungguh puncak komedi sekali anjir. Gue butuh sound effect Ayonima buat bikin gue ketawa. Sesusah apa gitu bikin postingan yang bermanfaat gitu. Bermanfaat di sini tuh kayak ngasih tips atau pengetahuan baru gitu atau bikin orang ketawa. Bukannya malah bikin orang ikutan tolol.